hari ini harus semangat. Semangat bet, pokoknya hari ini targetnya 20 poin, pokoknya kita mikir diri kita sendiri. Kita mikir tim kita sendiri. Kemarin bisa dibilang ya hari ini harus hasil. Sebenarnya kita nasibnya lagi agak jelek sih, karena kita bergantung dari orang lain mainnya bagus atau enggak. Tapi peduli s**ng lah, maksud gue kayak gak usah dipikirin, misalnya salah aja lah, ada buya atau segala macam, gak usah dipikirin lah. Ini kita mainnya semaksimal mungkin buat diri kita berdua. Mau positif aja, jadi jangan terlalu depresi gitu. Nah, jadi ya udah, fokus sama diri lu sendiri aja, fokus sama tim ini, lakukan terbaik sebaik mungkin. Ingat aja yang kayak kemarin, kenapa lu orang bisa 20? Paling poinnya ke sana sih. Ingat aja lu kemarin kita ada berapa kali dapat 20 poin? Kenapa lu orang bisa 20 poin? Pada dasarnya sama udah, fokus diri sendiri aja, main bagus. Udah. Kasih tahu Barreta Blitar lu. Kasih tahu faktor lu. BBB Black Barreta Blitar. Triple B. Triple B. Black. Bukan tahu Black, lu bukan mas-mas Jawa doang. Oke. Okay, emang mas satu pemikiran ya berduanya. Keren sepatu. Prom. Sudah buka kartu. 3 biji baru semua tuh. Go. Bawah. Ya. Bawah. 1 2 3. Let's go. Kita terbangkan Mr. Pilot di Bermuda untuk game kita yang pertama. Langsung saja kita terbangkan dari area Sentosa menuju ke area Bullseye. Yang di batu, nice. Udah mati, Alek. Itu di keren, di kargo, kargo depan kita, Cok. Itu, Cok. Eh, sekarat banget itu, sumpah. Iya. Pelontar, Koje. Makanya, Black, masuk telat, langsung pelontarin dia yang di kanan, Jek. Pakai aja Black. Ya. Jang, anjir. Black. Lah. Kita sudah langsung masuk untuk game kita yang ketiga di Kalahari. Kita lihat, saksikan untuk garis pesawatnya dari arah The Mess menuju ke arah Santa Catarina. Yo, ini udah jalan, Alek. Ajar nih. Ayo. Tunggu, aku double lo ya. Di rumah itu ini ada, Bang. Ayo, Cek. Sekarat satu orang, pelontar, hati-hati. Yang pelontar di rumah sebelah. Cok, ada granat gak? Gak ada. Oh, kita granat. Di atas dia. Jadi kita pelontar. Yuk. Mungkin ada resolusi.
Kena satu. Cok. Sekarat itu tanda gua, sekarat. Kena dua. Sisa di atas. Sini deh. Nice. Dari atas ada, hati-hati dari atas. Sabar cok. Udah mati, rata. Sama yang di atas. Menang satu. Gas. Hancurin drone-nya. Kena dua. Yang di tower kenap. Bisa masuk. Yang di tower kenap ya. Si Beng cok. Ada gol. Enggak bisa. Beng, sorry Beng. Enggak bisa. Iya Beng. Yang di atas tower udah kenap. Cok, naik level aja cok, ke atas itu cok. Habis gol aku cok. Sini. Enggak usah digol. Itu yang di atas sudah mak, udah kenok ya tadi ya. Kira-kira itu tembakan jidat. Tembak, itu cok, di dalam rumah cok. Glowol cok. Gak usah cok, jalan aja cok. Bang. Jalan aja cok. Jalan cok. Go. Oji, dimana Oji? Game ronde keempat di mana pesawat datang dari arah Mil mengudara menuju ke arah hangar dan juga Rim 6 Village. Kenok. Kena satu! Dalam! Patahan ada! Ke kanan! 4-4, yakin! Hancurin! Nice! Kanan mu, J! Di dalam, J! Gas, J! Ayo, J! Gas, J! Ayo, woy! Kena satu! Hancurin! Kita tadi berjalan, ini dia purgatory kedua kita di game ronde kelima Free Fire Master League Season 3 di Divisi 1. Yang masih common dari segi pesawat, dari arah sentral menuju mod house, ini biasa banget ya. Mana ini yang gue maksud, DG memberikan kuping-kupingnya karena datang. Tetap objektif, langsung masuk ke arah tengah zona. Dia gak mau ngambil resiko lebih lama. Untung lagi. Untung kagak gini aja. Cok, belakang cok. Baru datang dia. Lewat aja, tinggal. Tinggal aja. Dari mana? Dia dari tenda itu, baru datang itu. Tinggal aja. Bisa cok, aku disini cok, sabar cok. Tunggu krono cok. Siap-siap satu tinggal aja itu. Pergerakan stepnya tapi Ojek sepertinya Ojek sudah terkebak posisinya dan terkap kawan-kawan dari Degi. Main kenam kita. Woi, ayo. 50 second. Pesawatnya dikalari untuk round kita yang terakhir.
terakhir. Dan kita lihat dari segi flight mat-nya nih, menuju yo dari arah O ke H. Dan kena. Ada lagi, lagi, Cok. Gue di krono, Alek. Ada yang masuk, Cok. Tenang. Ini dia pertemuan kita. Belakang lu, Bang. Tapi wajar lah, cuman gak paling move on. Tapi ya by statistik kita bagus lah. Paling kita keep up aja buat tipe. Paling itu dia ambil 6. Bisa lah kalian buat tipe rasa dengan kalau mainnya kayak gini atau mainnya kayak kemarin, bisa lah top 6. Kita bahasnya di FFA ya, ya lu recover lah, terus hari Senin kita udah mulai bangkit. Soalnya lu cuma punya satu minggu buat prepare semuanya. Soalnya kan lu belum endingnya juga, nih lu masih bisa lolos ke FFA kan. Jangan ngeliat kalahnya, tapi lo lihat konsistensinya. Jadi gak apa-apa, lo nikmatin dulu aja, nikmatin kita kalah karena apa aja, menang karena apa aja. Yaudah lo fokusin sama hal-hal, karena kita menang karena apa aja. Ayo semangat lah. Putus salah sih, yang frustrasi. Sedih. Sedih wajar lah, lo wajar lah. Nikmatin aja, nikmatin lo ya. Kalah tuh bikin gue belajar. Maksudnya kayak ngehargain konsistensi lu kayak gimana sih?